Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala sodri wa yasirli amri Wa ahlul uqtatam min lisani Ya qawli amma ba'du Selamat pagi Salam sehat, salam sejahtera Buat kita semua Jumpa lagi bersama kami AF72 Channel di kesempatan kali ini, Alhamdulillah AF72 bisa bersilaturahmi ke kandang peternak tradisional yang berada atau yang beralamatkan di Duku Karangjati. Ayu Jawa Tengah ya, Brebes Jawa Tengah ini adalah kandang milik dari bapak warso ya ini di sini pak warso oh, pada tahun ini dia lengkap ya empat ekor dari petak kandang ini terisi semua biasanya dia tidak full rupanya tahun ini dia full ya ini dari saya lihat dari jenis ini dia kali ini uh, yang dia pilih adalah jenis Jawa, guys ya. Jenis sapi Jawa, sapi lokal ya. Ini si hitam berangus, berangus Jawa. Yang ini pun Jawa, ya. Bahkan ini jab, cenderung Jabres. Ya ini tapi yang ini betina guys ya yang ini betina yang ini PO PO lokal yang ini jantan yang ini pun jantan ini sudah poel ya guys lihat tuh giginya ya sudah poel sekalian kita kosek check dari mulutnya ya mulut Ini pun sama guys ya. Ini sudah pial berapa nih guys? Kira-kira nih. Ini baru pial satu ya. Ini sepasang ini. Kalau yang betina sudah pial berapa nih guys? Coba. Ini rata-rata sepasangan ya guys ya ini. Kalau yang ujung sana tadi yang hitam ada eh, crossnya itu sudah dua pasang. Ini Mas Warso, ini uh, kalau uh, karena belinya ini tidak bersamaan ya, uh, beda waktu. Ini ada yang 5 bulan, diinjaknya sudah 5 bulan ke atas ya, anu guys ya. saya lupa yang mana yang duluan dia ini, ya, antara yang hitam ini yang hitam ujung sini atau yang ujung sana duluan ya yang duluan ini yang hitam guys ya baru yang kedua yang ini si PO yang ketiganya yang ini apa yang mana guys ya kalau salah yang ini guys yang tiga nah ini betina yang keempat ya ini memang Mas Warso bersama keluarga ini memang menjadikan apa memelihara Uh, sapi ini memang dipersiapkan untuk uh, kurbanan, Guys ya. Ini kurbanan. Adapun nanti kalian mau kepoin, mau capri-capri mau tanya-tanya uh, tentang sapi ini, berapa harganya, kerangan, nanti kalian semua bisa capri si tuan sapi ya, atau Mas Warso, Guys ya. Insyaallah uh, sapi ini dalam keadaan apa dalam keadaan sehat guys, ya Insyaallah semoga sehat terus sampai nanti digunakan untuk sapi kurban ya ya kalau ini untuk tingkat uh, peternak tadi cukup aja ya, ini ini cukup ini bobot kalau yang ini tiga setengah uh, nih kalau yang ini ini taksiran saya ini tiga setengah kalau menurut kalian teman-teman berapa kira-kira guys kalau yang betina ini walaupun gede ya namanya betina biasanya hanya besar jogrok tapi di bobot masih uh, kalah dengan jantan yang ini guys ya. Ini paling kurang lebih ini uh, fullnya ya. Paling ini 250. Ini betina guys ya. Ini betina. Ini pun sama persediaan kurban. Karena ini tidak dikawinkan guys ya tidak dikawinkan bukan untuk uh, diternak tapi memang persediaan sapi kurban oke coba kita geser yang ini uh, saya lagi lupa guys yang, yang antara yang ini yang ini apa yang sana ini udah oh, wow sudah rampas ini guys malah berarti kalau nggak salah yang ini yang duluan ya guys yang yang 8 bulan di kandang ini, guys. Ya. Oh, sekali lagi, guys ya. Nanti masalah harga uh, capian saja sama si tuan sapi. Saya reviewkan untuk anda, uh, bawa Mas Warso di kandang Mas tahun ini ada empat ekor sapi sapi kurban sapi lokal ya kandang tradisional ya, ya. Cuman mohon maaf guys Saya pernah dengar dari Si Tuan Sapi ini Mas Warso bahwa ini Sudah ada yang uh, Menengok ke sini ya bahkan katanya Sudah ada yang menawar uh, Deal Atau tidaknya Deal atau belumnya uh, F72 Belum tahu pasti karena pada Kali ini Saya uh, Sudah Kolingan bahwa saya mau datang tapi karena Mas Warso uh, karena ini hari Jumat Mas Warso sudah berangkat cari rumput guys ya jadi Mas Warso tidak bisa menemani tidak bisa memberi keterangan yang jelas apakah ini sapi ini sudah deal sama panitia kurban setempat atau belum karena saya dengar dulu mau sedang dalam Nego-nego ya Mohon maaf guys ya saya tidak bisa mendekat dari belakang Tadi hanya sekilas dari depan Saya beliakan untuk Anda dari bagian belakangnya Karena mohon maaf ini cara apa becek ya, Syah. karena ini musim hujan mohon maaf oke nanti saya akan mintakan nomor paswarso uh, ya nanti saya coba Oke, okay, alhamdulillah ini ada sang putri dari Mas Warso akan menyebutkan nomornya uh, Silakan nok, uh, uh, sebutkan dengan jelas nok. 085 226 094 287 Itu ya Oke, okay. sekali lagi Nok 085 226 094 287 Oke okay, guys ya, itu nomor sudah disebutkan Sibutkan oleh sang putri dari Pak Warso, Silahkan kalian tanyakan langsung uh, kepada beliau apakah sapi ini sudah deal atau masih nego-nego atau bagaimana? silahkan kalian semua teman-teman capri -teman, saja baik kalian um, calon sahibul kurban, uh, arisan panitia masjid atau pribadi baiklah guys mungkin ini saja yang saya bisa laporkan untuk anda dari review sapi kurban kandang tradisional milik dari Pak Warso Dukuh Karangjati Laren Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mohon maaf apabila video saya ini belum sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan kalian harapkan. Sekali lagi AF72 mohon tetap untuk mendukung kami dan yang sudah subscribe AF72 ucapkan banyak-banyak terima kasih dan yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.